Kabar baik, event hari kelima sudah bisa dibuka kalau kalian beresin questnya, yaitu kuil garis lintang. Langsung aja kita bakal lihat. Pertama, kita harus beresin kuil garis lintang. Oke, kayaknya sama kayak yang sebelum-sebelumnya ya. Total 3 kali, pakai collapsing star-nya 5 kali, dan astral harmoniknya 3 kali. Langsung saja. Ah, ini dulu ya. Ada dongeng fantasi juga di sini, 15 sama keong fantasi ada satu di sini. Tapi kita fokusnya ini aja. Oke, kita lihat. Musuh-musuhnya bisa disedot-sedot, ada pyro abis magenya. Oke, kita tidak bawa air kah? Ya udahlah. Pakai yang ada aja lah ya. Shinkyu saja kalau begitu. Let's go. Waduh, sedikit berbeda nih penampakannya. Kubah kuil di kuil berbintang akan menampilkan tanda-tanda kunci astrologi. Oke, masing-masing berhubungan sesuai dengan salah satu mekanisme di kuil. Temukan bintang paling terang dan aktifkan mekanismenya sesuai dengannya. Dan kamu bisa memecahkan teka-tekinya. Oke, oke, yang paling terang ada di sebelah tiga situ ya. Bentar, saya ngelihatnya bagaimana sih guys. Ini ujungnya, itu ujungnya, ujung-ujung. Satu, dua, tiga. Yang ketiga guys ya. Yang ketiga guys ya. Satu, dua, tiga. Ini nih, kayaknya. Mungkin ini. Bener kah? Loh, ini tidak terjadi apa-apa guys. Satu, dua, bener kan yang ketiga kan ini. Terus sisanya harus saya apain guys? Diinjak semua aja kah? Dimatiin dulu kah? Oke, kita matiin coba. Saya gak tahu ada efeknya apa. Wait, udah gitu doang? Oke. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kayaknya begitu doang deh. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi perjalanan kita. Biasanya kita langsung tarung-tarung. Ini gak ada musuh sama sekali. Pada kemana ya? Where are you guys? Belok kanan, oke. Party-party, kita bawa air saja. Permisi. Oke, terima kasih untuk jalannya. Cakep. Lagi bang. Terima kasih. Hampir sampai TKP kayaknya. Ah, itu dia. Pokoknya buff-buffnya kita pakai aja ya. Oke, ini nyari yang terang lagi kah? Atau enggak nih? Selama pertempuran, aktifkan mekanisme yang sesuai dengan bintang terang akan mengaktifkan astral harmonik. Oke. Ngasih buff secara acak terus. Ini acaknya ini ya. Ada subduing star, mengurung semua musuh. Oke, collapsing star, menabrak musuh, tidal star, elemen hidro ke semua karakter. Oke, oke. Kalau begitu kita cari yang terangnya sambil berantem-berantem ya. Oke, mana ini yang terang? Saya tidak melihat ada yang terang-terang guys. Mana nih? Halo? Atau lihat ke atas? Oh itu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini ya? Ini. Nah ini ya? Oke, kita dapat. Kita dapat buff ya guys. Kita dapat buff ya guys. Tapi sekali lagi random ya. Buffnya random guys. Oke. Terus harus saya cari lagi kah? Oke, beda lagi nih sekarang. Belum ada yang terang bang, mana kau ada yang terang? Atau harus nunggu dulu kah? Wih! Oh, begitu. Sangat menarik dapat buffnya. Cuman kita harus ambilin buffnya ya. Supaya beres quest kita guys. Wah, nanjak. Time to go. Oke, ronde 2. Berapa ronde ini? 3 ronde kah? Oke, ini belum kelihatan mana yang terangnya. Bentar kita cek dulu. Oke, bentuknya seperti itu. Ya terangnya ada di sini, yang terang di sini nih. Oke, kita dapat buff. Wah, hajar. Ada lagi kan? Dapat lagi kan? Pada kita lagi, lihat lagi bintangnya. Apakah ada nyala lagi apa enggak? Alah, disedot-sedot, nyebelin banget sih guys. Ada nyedot-nyedot saya ini, skampletos. Bye-bye. Oke. Yang ujung ada buff. Ujung-ujung ada buff. Buff. Terima. Ah, I hate you. My will and body. Banyak gaya kamu. Bye-bye. Sedot. Oke. Sebelah sini ada buff. Dah, terima kasih. Mana lagi buffnya, bang? Sambil lihat ke sana, guys. Oh, ya sebelah sini. Sabar. Thank you. Oh, mereka kekurung guys. Mereka bisa gerak. Mantap. Ah. Api. Belum ada. Saya masih menunggu.
Oh, ada di ujung, di pojok-pojok sini. Nah. Ayo lo, mau kemana, ha? Ups, sadar, Mang. Car. Ada lagi kah? Oke, belum ada ya. Tantangan berhasil. 2000, kita butuh 400 lagi, guys. Oke. Apakah ada yang beres questnya? Kalau enggak, kita lanjut lagi. Oke, kita cek. 1, 2. Oke. Ininya masih bisa 2 kali lagi. Sama ininya 3, 2 kali lagi juga sama ya. Oke, berarti kita langsung ke yang bawah sini. Ini sama kah musuh-musuhnya? Pyro, oke, sama. Kita pakai yang sama lagi aja, udah bener. Tinggal ngambil buff-buffnya doang ya. Let's go. Oke, kita lihat dulu. Rasi bintangnya kayak huruf E kebalik. Oke, siap. Nyala. Ambil dulu. Udah diambil belum? Saya mau ngambil, Bang. Buset. Gara-gara mau ngambil doang lo diajar ya. Mana? Anda ngapain di pojokan, Bang? Buset. Ya, cek. Sebelah sini. Ambil. Udah, oke. Okay. Sedot. Ajar, sedot lagi. Ajar. Mana lagi? Gak kelihatan. Mana? Arah si bintang. Oke, itu. Ya, kita belum ketemu. Kita harus singkirkan dulu ini. Nah. Oke, sebelah kiri sini kah? Ini kah, guys? Huruf E. Bentar, guys. Ah. Oh, ya, sebelah sini benar-benar. Diganggu mulu nih saya nih. Ambil buff-nya. Dapat gak sih? Atau sini? Oh, sebelah sini salah, guys. Pantesan kok gak dapet. Oh. Bye-bye. Ada lagi, kak? Oke, ada lagi. Ambil. Mantap. Boost. Wih. Wah, rusuh banget, guys. Mana lagi? Oke, di pojok kanan. Mana nih? Oh, ini. La. Terima kasih. My will and body. Whoop. Go. Sadot. Share. Oke. Mantap, 200. Tinggal butuh sekali lagi ya. Oke, ininya udah berapa? Kayaknya udah beres deh gitu ya. Hanya satu pertandingan lagi kayaknya, guys. Coba saya cek, Bang. What? Yes. Oke, ininya sekali lagi. Pas banget nih. Sekali lagi. Let's go. Yes. Wah, yang ini lumayan susah nih, guys. Rasi bintangnya susah nih, guys. Gak main-main ini. Sini, Bang. Sedot. Sedot lagi. Oke, ini sebelah kanan. Terima kasih. Waduh. Sedot lagi, Bang. Ini kamu. Mana? Sebelah sini, kah? Yes. Yes. Hai. Sedot, Bang. Nyebelin nih si Dendro Kampretos nih. Mana lagi? Belum ada. Oke, kita singkirkan dulu ini. Oke, di ujung depan. Set. Thank you. My will and... Whoop. Wush. Selebeu. Aduh, mau diselebeu. Selebeu. Dan 2400. Kabar baik ya, ininya juga beres. Nah, kita ambil lumayan. Detail eventnya jangan lupa diambil juga. Lumayan 2400, yang artinya kalian sudah bisa bungkus pizza kalau belum punya. Kalau sudah C6, mungkin saya belanja ini aja kali ya, keren aja ya. Dan kawan-kawannya. Oke, guys, jadi itu dia untuk event terakhir. Sampai ketemu lagi di event berikutnya. Bye-bye.